Assalamualaikum, hai semuanya. Saat kegiatan hari ini, selamat pagi. Sekarang Ma lagi ada di pasar, jadi ini bukan untuk belanja kulkas atau kebutuhan rumah, tapi ini untuk jualan ya. Iseng-iseng Ma kayak coba-coba pengen jualan yang kemarin Ma ceritain itu kan, pengen jualan cemilan yang biasanya Ma suka bikin. Kayak bikin piscok, bikin apa gitu. Ini lagi mau mencoba untuk bikin atau jualan piscok lumer, nanti di atasnya dikasih pertoppingan gitu. Tapi kemarin baru mau coba ya, untuk toppingnya cuman coklat sama coklat keju. Jadi coba itu aja dulu, nanti lihat perkembangan. Kalau makin laris, makin banyak nanti insya Allah toppingnya ya. Terus mau bikin lumpia ayam suwir. Nama mau beli 1 kilo dada ayam filet. Jadi mau coba dulu untuk resepnya, untuk dada ayam filet sekilo ini dapatnya semana. Terus bumbu-bumbunya ini seberapa, terus nanti habisnya itu kira-kira berapa, dan kalau dijual tuh berapa. Pokoknya nanti mau dihitung-hitung gitu, teman-teman. Nah, ini lagi di iniin ya, lagi di apa yang lagi? Lagi di filetin itu, terus nggak pakai kulit kan ya. Nah, jadi lagi dilepasin tuh kulit-kulit si dada ayamnya. Terus di sini mah nggak beli ini ya untuk isi kulkas, paling nanti mah belanja untuk makan hari ini aja, untuk masak hari ini. Untuk stok di kulkas untuk lauk pauk masih aman lah ya, mah nggak belanja. Oke, terus apa lagi ya? Nanti kita ke depan deh, soalnya Ma juga mau beli kulit lumpianya gitu. Pokoknya di daerah dalam sini Ma cuman beli dada ayam filet aja. Nah, udah selesai, lanjut Ma itu mau cari-cari, oh iya, plastik. Nah, jadi mau beli bukan plastik, sendok plastik. Ma juga kan rencananya pengen coba-coba juga bikin batagor yang dos ya, atau tanpa ikan. Jadi mau sediain sendok juga. Nah, ini ada satu plastik gitu. Terus Ma juga mau beli mika, plastik mika yang ukurannya kecil, untuk dua kue atau dua gorengan gitu ya. Nah, ini satu plastik itu isinya kurang lebih kayak 50 gitu kan. Jadi beli satu bungkus, terus sendoknya satu, udah ya. Nanti yang lainnya menyusul lihat keadaan nanti ya, lihat perkembangan gimana. Namanya juga masih coba-coba, jadi masih dalam porsi sedikit bikinnya. Nah, di sini biasanya Ma beli kulit lumpia karena kayaknya sih nggak ada lagi di dalam itu, ada tapi ukuran besar. Ma cari yang ukuran kecil aja. Biasanya ada di sini. Ini Ma beli 5 ini ya. 5 bungkus, satu bungkusnya itu rata-rata atau biasanya isinya 50. Lanjut ke perbumbuan, di sini mau beli cabai merah. Ini untuk bumbu bikin ayam suwir pedesnya ya. Jadi pakai cabai merah 1/4. Terus Ma tambahin cabai rawit yang merah biar pedes 1 ons aja. Terus ini bawang merah 1/4. Nanti ya sisanya bisa disimpan lah ya untuk di rumah. Terus bawang putih juga 1/4. Terus Ma beli wortel 1 kilo. Jadi untuk wortel ini untuk campuran ayam suwirnya, karena kalau untuk full daging ayam, daging suwir aja ya, full daging ayam doang tanpa dicampur, itu kayaknya nggak masuk hitungan kalau harga yang Ma cantumin atau yang mau Ma kasih nanti ya, yang mau Ma jual. Jadi bener-bener kayak nggak dapat untungnya. Jadi makanya Ma tambahin aja sama sayuran alias wortel. Jadi biar itu aja tipis banget untungnya ya. Mungkin nanti bisa diperbaiki. Namanya juga baru mau jualan usaha. Jadi belum tahu gimana hitung-hitungannya, harga jualnya segala macam. Lanjut ke sini Ma beli pisang. Ini Ma pakai untuk piscoknya tuh pisang jantan ya. Gak tahu Ma kalau di daerah lain pisang apa. Mungkin ada yang bilang pisang uli. Ma gak tahu pisang uli tuh kayak gini bukan, yang biasanya untuk gorengan lah. Ini tuh dikasih harga 10.000 ya, seplastik ini isi 3 sisir tadi.
Dan di sini udah sampai rumah, jadi langsung aja mau Mak beresin. Terus Mak juga tadi beli untuk makan hari ini kangkung aja lah ya yang simple. Terus seperti biasa pakai tempe ya untuk tempe goreng untuk lauknya. Terus Mak juga tadi beli botol. Itu botol nanti untuk saus ininya ya, saus coklat segala macamnya, saus coklat. Cuman beli satu sih karena kan baru ada yang rasa coklat aja ya. Terus beli daun jeruk juga tadi. Terus apa lagi ya? Udah ya. Nah, ini langsung aja Mak petikin semuanya, terus wortelnya juga langsung aja Mak langsung Mak kupas. Nanti enggak tahu nanti mau dipakainya seberapa, kita lihat aja nanti ya untuk ininya takarannya. Untuk ayam sekilo dapat berapa, perlu berapa wortel. Nah, lanjut ya, ini lagi metikin si kangkungnya. Terus ini Mak comot sedikit cabenya. Mak ambillah sedikit karena di kulkas nggak ada stok cabe lagi. Lanjut ke dada ayam filletnya. Di sini mau Mak cuci dulu. Karena nanti siang itu Mak mau langsung masak ya untuk cemilannya atau jualannya. Tapi sebelumnya di sini Mak mau beres-beresin dulu rumah, khususnya masak biar agak tenangan ya, masaknya kelar biar nanti enak aja gitu, bebikinannya nggak terganggu. Lapar lah, mau masak dulu lah, kita tenangin dulu ini dapurnya. Oke, lanjut ya, di sini langsung aja tadi udah Mak cuci kangkungnya, terus iris-irisin bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Terus Mak juga pakai terasi, dan ini lagi mau ngadonin si tepungnya untuk tempe. Ini Mak pakai sedikit aja untuk sekali makan Mak sama Ete Poppy aja ya. Jadilah. Nah, ini cuman berapa dapatnya? 6 atau 7 iris, 7 potong gitu. Terus enggak lupa ya, telur dadar juga pastinya untuk pendampingnya. Ini pertama Mak dadar telur dulu ya. Lanjut, ini udah kepanasan banget sampai gosong gitu ya wajannya. Nah, ini langsung seng aja, langsung menyucuk di hidung ini aromanya. Tapi enak gitu loh, mantap, sampai hacim-hacim. Nah, ini masukin kangkung, kasih air, kasih bumbu-bumbu. Jadi karena nanti siang Mak mau langsung bikin cemilannya, jadi Mak itu pilih menu yang simple aja untuk makan hari ini, gak usah yang ribet-ribet. Jadi ya harap maklum aja ya kalau menunya ini lagi, yang penting Mak bisa makan aja ya, gak sih? Karena kayak, ya ampun, kalian bayangin sendiri ya, ngurus rumah, ngurus keluarga, ngurus anak, masak, belum lagi ngurusin ya rumah gitu kan, kayak nyuci segala macemnya, belum lagi kontennya, belum editnya, ditambah lagi nih mau coba-coba dagang. Jadi ya begitulah ya, harap maklum aja. Harap dimaklumi kalau masakannya yang simple, sederhana, dan cepat aja. Oke, alhamdulillah udah selesai. Dan sekian dulu ya untuk video kali ini ya. Dilanjut lagi nanti video bebikinannya. Bikinan atau jualan ya, jajanan. Jualan jajanan. Oke, teman-teman. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.